mau tembus Papua. Pasukan Mayjen TNI Widi pulang harus utuh. Tak lama lagi TNI akan mengirim pasukan tempur Kodam 4 Diponegoro ke Papua untuk melaksanakan operasi Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Objek Vital Nasional PT Freeport. Kabar terbaru yang dilansir dari penerangan Kodam 4 Diponegoro, Kamis 14 April 2022. Pasukan yang bakal dikirim ke Papua yakni prajurit TNI dari Batalion Infanteri 405 Surya Kusuma menjalani pemeriksaan kesiapan operasi dari Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Mayjen TNI Ainur Rahman. Pemeriksaan kesiapan dilakukan langsung oleh Mayjen TNI Ainur Rahman di Markas Komando Unit 405 Surya Kusuma di Banyumas, Jawa Tengah. Pasukan tempur yang berada di bawah komando Mayjen TNI Widi Prasetyjono direncanakan akan bertugas di Papua selama 9 bulan ke depan. Selain menjalankan tugas utama dan mengamankan objek vital nasional, Asop Kasat menyebutkan kehadiran Satgas Unit 405 SK di wilayah Papua nantinya juga dapat membantu organik satuan setempat maupun satuan BKU Kodim Persiapan dan Koramil Persiapan untuk meningkatkan keamanan. Para prajurit juga harus memahami tugas pokok maupun SOP masing-masing, meningkatkan kewaspadaan serta menguasai setiap permasalahan maupun medan. Ini dilakukan demi mendukung kesuksesan Satgas, mengingat salah satu ancaman dalam melaksanakan operasi di wilayah Papua adanya kelompok separatis dan teroris alias KKB yang berafiliasi dengan OPM Papua. Semoga kalian berhasil dalam penugasan, berangkat utuh dan kembali utuh, kata Mayjen TNI Ainur Rahman. Untuk diketahui, tugas operasi pengamanan yang bakal dilaksanakan oleh prajurit-prajurit TNI Unit 405 SK bukan kerjaan mudah karena kawasan Freeport berada di sarang OPM dan kerap mendapatkan gangguan keamanan.